Oke teman-teman, kali ini kita akan memberikan tutorial tentang membuat celana pendek. Ya, ini kita pakai kain loto warna merah. Nanti akan ada kombinasi warna putih yaitu sebelah samping stripnya. Oke, kita ikuti dulu. Pertama kita letakkan dulu polanya seperti ini. Lalu kita lipat dan kita garis, lalu kita potong. Nah, ini sudah jadi, kita sudah kita potong seperti ini polanya. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan memberikan tutorial cara menambah strip pada celana. Ya, kita letakkan stripnya, ini kain hijet, letakkan di tengah-tengah sini dan diapit oleh kain celana seperti ini. Lalu kita jahit. Nah, kita lihat hasilnya. Kalau dibalik, maka akan ada strip putih seperti ini. Nah, ini seperti ini stripnya. Ya. Oke, sudah selesai. Nah, jadinya seperti ini. Seperti ini jadinya. Kalau celana jadinya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, lalu kalau sudah nanti kita sambung bagian sini, ada di part berikutnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa mencobanya. Selamat sore.